Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit tentang tular pula gambar Sofia dan Alif Aziz bersanding. Ingatkan kat Thailand je, kat Malaysia je ni. Baru-baru ni kecoh dengan isu rumah tangga Syamsul Yusof dengan Puteri Sarah yang mengatakan Syamsul telah berkahwin dengan Ira Kazal tanpa pengetahuan isteri dan familinya dekat Thailand. Cikgu harap Puteri Sarah dapat selesaikanlah masalah mereka secara baik ya. Tak lama kemudian, ada pula netizen mengatakan rumah tangga Alif Aziz dengan Bella Astila telah diganggu seorang wanita yang bernama Sofia Al-Barakbah yang juga seorang pelakon. Tiada angin, tiada ribut, tertularlah gambar Sofia dengan Alif Aziz bersanding. Kat mana pula mereka buat majlis tu? Jom sama-sama Cik Kiha siasat sampai dapat. Pelakon wanita Malaysia yang baru hangat diperkatakan para netizen kerana kejelitaan wajahnya dan kepandaian lakonannya, iaitu Sofia Al-Barakbah. Dilahirkan pada 15 Julai 1993, berusia 30 tahun sekarang, atau lebih dikenali sebagai Sofia Koshka. Sofia merupakan seorang pelakon wanita yang sudah pun aktif semasa 2018 lagi, dan dia juga merupakan seorang model wanita Malaysia. Antara kredit lakon yang terkenal dia adalah Mimaland, Pasal Kau, Tercipta Satu Ikatan dan juga Hadiah Dari Tuhan. Apa yang Cik Kiha tahu, Sofia ni sebenarnya mempunyai kacukan Melayu, Cina dan Arab, dan ada juga yang mengatakan bahawa ibunya dulu merupakan pemenang dalam pertandingan kecantikan pada tahun 1980. Tak payah cakaplah kenapa ramai peminat lelaki yang melting tengok dia ni kan. Memang menjadi idaman para jejaka di luar sana lah. Pertemuan atau perkenalan Sofia dengan Alif Aziz ni kerana telah berlakon bersama-sama di dalam drama baru, iaitu Ku Akad Kau Dengan Bismillah, yang telah ditayangkan pada tahun 2023 ni. Apa yang Cik Kiha tahu juga, ramai netizen mengatakan Sofia dan Alif Aziz telah bersanding. Apa cerita sebenarnya ni? Adakah perkara itu betul berlaku atau hanya sin lakonan semata-mata? Macam mana pula keadaan Bella nanti? Mesti ni Cik Kiha nak cerita. Berdasarkan cerita yang Cik Kiha sendiri dapat dari laman sosial story Instagram kepunyaan Sofia sendiri, yang telah memaparkan gambar Alif Aziz dengannya telah bersanding di atas pelamin yang cukup meriah dan sangat cantik. Sebenarnya itu adalah sin lakonan semata-mata semasa mereka melakonkan watak dalam drama Ku Akad Kau Dengan Bismillah sahaja. Apa yang Cik Kiha tahu juga, location scene itu dibuat di Melaka, Malaysia, yang telah dihias oleh pihak teruna.orkid. Korang janganlah buat macam-macam andaian pula ya antara mereka ni. Alif Aziz dan Bella dah cukup sepadan dah dan menjadi pasangan yang sangat bahagia sekarang tau. Cik Kiha harap dah terjawab semua persoalan korang semua. Dan Cik Kiha juga berharap korang jangan memfitnah sesuka hatilah tanpa periksa dulu ya. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.